Beribadah menjadi sebuah keutamaan bagi para anggota Satgas sebelum melaksanakan setiap pekerjaan, dengan harapan semua pekerjaan dapat dilaksanakan lancar sesuai harapan. Sebagai seorang hamba, tentu urusan beribadah adalah hal yang penting dalam upaya menuju pensucian jiwa. Bahkan di hari Jumat, anggota Satgas TMMD melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah bersama warga desa Siohom. Mereka yakin dengan ibadah yang khusyuk dapat menjadikan hati yang lebih tenang dan nyaman dalam melaksanakan segala hal untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Tim Liputan Cahaya TV. Hari yang tak terguna harta, pangkat, tahta, jabatan dibawakan pada hari Jumat yang berbahagia ini ialah mensyukuri nikmat mendatangkan rahmat. Bersyukur merupakan kepastian bagi kita selaku makhluk Allah yang bernyawa, karena tak ada barang sedikit pun yang